illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Yang di etap 7 G2 tilu Wow.
walaqad dan sungguh ataina kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab kitab waqafaina dan kami menuturkannya secara berturut-turut menyertakannya secara berturut-turut min ba'dihi sesudah Nabi Musa bir rusul rasul-rasul yang banyak wa ataina dan kami telah memberikan Isa bin Maryam kepada Isa putra Maryam al-bayyinat keterangan-keterangan yang jelas wa ayyadnahu dan kami telah menguatkan dia bi ruhil kudus dengan ruh yang suci kudus afa kullama maka apakah setiap kali ja'akum datang kepada kalian rasulun seorang rasul bima membawa yang dengan yang maksudnya rasul itu membawa ajaran yang la tahwa tidak disenangi dari hawa-hawa nafsu. Hawa nafsu kan keinginan. Inilah tidak disenangi, tidak diinginkan anfusukum oleh diri-diri kalian. Istakbartum maka kalian takabur. Jadi mengapa setiap kali datang rasul membawa syariat, membawa ajaran yang selalu tidak disenangi oleh diri kalian, lalu kalian kemudian takabur, sombong. Fafariqon maka sekelompok dari kalian kadzabtum sebatas mendustakan. Wafariqon dan sekelompoknya lagi taqtulun kalian membunuh mereka. Di kelompok di sini sekelompok nabi ada yang kalian bunuh dan sekelompok lagi ada yang kalian sebatas dustakan dan sekelompok lagi ada yang sampai kalian bunuh. Ayat ini di antara ayat yang menjelaskan bahwa Bani Israel itu dua secara umum. Umat yang mengikuti syariat Nabi Musa itulah yang hari ini dikenal dengan Yahudi. Dan umat yang mengikuti syariat Nabi Isa itulah yang hari ini disebut dengan Kristen di Indonesia atau Nasrani. Meski sebetulnya Allah menyebut Bani Israel sebagai satu kesatuan itu karena memang seharusnya satu syariat. Ketika zamannya Nabi Musa, maka syariatnya ke Nabi Musa. Ketika datang Nabi Isa, maka Bani Israel itu harusnya ikut syariat Nabi Isa. Karena memang syariat Nabi Isa itu melanjutkan syariat Nabi Musa. Jadi tidak menggugurkan secara keseluruhan seperti Quran. Kalau Quran menggugurkan secara otomatis Injil dan Torah, maka bapak-bapak tidak perlu kita belajar Torah, tidak perlu belajar Injil, diajar Quran geus, susah, ini susah selesainya.
Apalagi jika ada syariat, harus juga mempelajari Injil, mempelajari Torah. Tidak ada. Karena disebutkan di surat Al-Ma'idah, wa muhaiminan alaih. Al-Quran itu muhaimin. Muhaimin itu yang memutuskan. Jadi rujukannya hanya Quran saja. Tapi kalau syariat Bani Israel yang Torah dan Injil itu saling melanjutkan. Waliyuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Lain eta ayat nanti. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Waliyuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Surat Ali Imran ayat 50. Jadi posisi Nabi Isa itu untuk menguatkan ajaran Torah dan menghalalkan sebagian yang diharamkan. Maka dari itu Alkitab yang sekarang dipegang oleh orang Kristen itu dua kan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu 3/4-nya, 1/4-nya Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu kata mereka itu adalah Injil yang diturunkan ke Nabi Isa. Perjanjian Lama itu adalah Torah yang diturunkan ke Nabi Musa. Itulah mengapa selalu disebut Bani Israel. Maka dari itu juga baik Nabi Musa sampai Nabi Isa itu memang diutus khusus untuk Bani Israel. Bukan untuk bangsa Romawi, bukan untuk bangsa Yunani yang hari itu jadi bangsa penguasa ya, kalau sekarang barat lah, Yunani Romawi itu di zaman tersebut. Semua ayat seruan Nabi Isa, ya Bani Israel inni rasulum, ya, selalu begitu, wahai Bani Israel saya adalah rasul. Beda dengan Nabi Muhammad, ya ayuhan nas inni rasulun ilaikum musaddiqal lima dan seterusnya. Jadi kalau Nabi Muhammad, wahai seluruh manusia. Tapi kalau Nabi Isa semua, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Karena memang ditujukan khusus untuk Bani Israel saja. Dan sebagaimana sudah kita singgung, Bani Israel ini sebetulnya disiapkan oleh Allah sebagai bangsa eksklusif, bangsa yang istimewa untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Atau budaya yang ada di luar Islam. Ajarannya kan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u, la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u, yang intinya kesananya, qaddallam, mereka adalah bangsa pilihan Allah. Bahwa mereka adalah bangsa istimewa. Maka ayat-ayat ini membuktikan sebaliknya. Memang mereka bangsa istimewa dulu, tapi pada kenyataannya mereka adalah bangsa yang becat. Dari sejak Nabi Musa sampai Nabi Isa, ini kenapa dua rasul yang disebutkannya, padahal di sini disebutkan sesudah Nabi Isa itu wa qaffaina min ba'dihi bir rusul. Banyak rasul-rasul, di antaranya nanti ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya ya, sampai Nabi Isa. Karena memang dua nabi ini yang membawa syariat pokoknya dengan kitab Torah dan kitab Injil. Tapi kenyataannya mulai dari Nabi Musa sampai Nabi Isa. Padahal sejak Nabi Musa dikuatkan dengan rasul-rasul yang banyak. Musa, Harun, terus nabi-nabi. Pokoknya nabi-nabi yang kita kenal, Dzulkifli, Ilyas, Ilyasa, itu Bani Israel. Belum lagi nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya. Bahkan Nabi Isa bin Maryam dikuatkan dengan Roh Kudus. Kalau di sini Nabi Musa disebut kitab, kitab Torah,
Tapi Nabi Isa ma'al bayyinat. Kenapa? Karena selain diberikan Injil juga ada bukti-bukti lainnya, mujizat-mujizatnya. Bisa sejak kecil bisa berbicara, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sejak kecil sudah bisa bikin burung-burungan dari pasir ditiup jadi burung beneran. Bisa menyembuhkan penyakit yang tidak ada obatnya, bisa menghidupkan yang mati, bisa memberitahukan apa yang dimakan oleh bapak-bapak tadi malam atau yang tidak dimakan. Bisa tahu Nabi Isa. Wa unabbiukum bima ta'kuluna fi buyuti wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Itu al-bayyinat, sudah sangat jelas. Ya. Dan di sini selalu Nabi Isa disebutnya Isa bin Maryam. Ini mungkin pertama ya di surat Al-Baqarah yang menyebut Nabi Isa, Isa bin Maryam. Ini sebagai bantahan kepada Bani Israel, baik itu Yahudi yang menganggap Nabi Isa itu adalah hasil lacur. Kalau lacur berarti ada bapaknya. Dan Allah menegaskan langsung asli putra Maryam, bukan putra siapa-siapa, bukan putra lelaki yang lain. Atau kepada orang Kristen yang sampai mengkultuskan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, maka di sini Allah menegaskan Isa bin Maryam. Bahkan Nabi Isa dikuatkan oleh Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu? Ada banyak pendapat, tapi Imam Ibnu Jarir At-Tabari menegaskan wa aulat ta'wilat fi dzalika bisawab qaulu man qala ar-ruh fi hadzal mawdi' Jibril. Roh Kudus itu adalah Jibril, ruh yang suci. Ada banyak ayat yang mendukung, di antaranya dalam surat As-Su'ara ayat 193, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungdirin bilisanin arabiyyin mubin. Jadi yang turun ke Nabi itu adalah Ar-Ruhul Amin Jibril. Atau di surat Al-Maidah sendiri ya, ketika Allah menjelaskan id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa id 'allamtukal kitaba wal hikma wa taurata wal injil. Jadi Roh Kudus itu yang menjadikan Nabi Isa bisa berbicara sejak masih bayi, yang menjadikan Nabi Isa bisa menulis, bisa paham kitab, bisa paham Torah dan Injil. Jadi pastinya itu adalah Jibril. Ini juga membantah keyakinan Kristen bahwa Roh Kudus itu adalah oknum yang ketiga dari Tuhan. Jadi Tuhan, Tuhan yang tidak bernama itu nanti berfirman lewat Nabi Isa. Ya, Nabi Isa ini manusia. Nah, yang menyambungkannya itu adalah Roh Kudus, ya, yang menyambungkan antara Tuhan di alam Tuhan dengan manusia di alam manusia, Roh Kudus. Mirip Jibril, tapi Roh Kudusnya itu adalah dianggap sebagai oknum yang ketiga, ya. Tuhan yang ketiga. Jadi Tuhan itu ada tiga oknum, ada tiga wujud, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus. Keyakinan seperti itu dibantah jelas nanti di surat Al-Maidah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Yang menganggap Allah salah satu, yang ketiga dari yang tiga, itu kafir. Lalu di sini Allah memberikan kritikan. Kenapa setiap kali datang Rasul, la tahwa anfusukum, selalu tidak senang dengan hati kalian dari sejak Nabi Musa? Ya, kemarin-kemarin sudah kita bahas ayat-ayatnya bagaimana pembangkangan Bani Israel sampai Nabi Isa. Nabi Isa itu sampai hendak dibunuh meskipun kemudian diangkat oleh Allah. Yang dibunuh itu yang subbihalau, yang disamarkan. Karena memang kalau kita baca crucifixion-nya, ya, fiction-nya pakai C, ya, jadi fiksi, lain fiction kisah nyata, ya, fiction, fiksi, dongeng, dongeng P,
penyaliban, ya. Yang nyalibnya orang Romawi sendiri nggak tahu yang mana itu Nabi Isa. Ya. Maririk. Maka di sini Allah mengkritik kenyataannya, fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Jadi kalau Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW mengklaim bahwa mereka adalah umatnya Nabi Musa, wadul. Kristen mengklaim bahwa mereka adalah umatnya Nabi Isa, bohong. Harus jelas. Bahwa memang Kristen meyakini Yesus itu adalah Nabi Isa, ya, bahwa Nabi Isa adalah Nabi mereka. Tapi kalau orang Kristen meyakini bahwa mereka adalah umat yang setia pada Nabi Isa, dal PSDol namanya, wadul. Ini Al-Quran membuktikan. Fariqon kadzabtum. Orang Yahudi mengklaim sekarang orang Israel mereka adalah umat Nabi Musa, wadul. Bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, umatnya para nabi, bohong. Ini Al-Quran. Jadi memang Torah pernah ada, Nabi Musa pernah ada, diturunkan ke Yahudi, Nabi Isa bawa Injil ada, turunkan ke Kristen, tapi enggak ada baiknya sama sekali. Wa qalu qulubuna ghulf, mereka berkata hati kami tertutup. Yang pertama, yang kedua maknanya penuh. Ini maknanya ada dua. Tertutup, tidak mau menerima keimanan, tidak mau siap beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa dalam makna pengakuan jujur. Jadi orang Yahudi meyakini, mengakui bahwa hati mereka sudah tertutup. Ada juga makna yang kedua, ini sebagai bentuk kesombongan. Hati kami sudah penuh dengan ajaran Nabi Musa, gak perlu ajaran Nabi Muhammad SAW. Sombong. Maka Allah membantah, bal la'nahumullah, justru Allah telah melaknat mereka, bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka hanya sedikit sekali yang mereka imani. Iman sebatas Nabi Musa adalah Nabi, Torah adalah kitab. Ngan sakitu we, tapi selebihnya dari itu hati mereka tertutup. Dan ini merupakan satu teori orang yang dilaknat Allah, hatinya tertutup. Hati tertutup konsekuensinya mendustakan kitab dan tidak mau beriman kepada nabi. Jadi na'udzubillah min dalik, ya. Kalau kita seperti Bani Israel, ada nabi tapi tidak mau mengikuti syariat nabi, kalau sekarang sunnah. Ada kitab tapi tidak mau membaca kitab, tidak mau beriman pada kitab, tidak mau mempelajari kitab, ngedul lah gitu. Seseorang yang malas belajar Al-Quran, seseorang yang malas belajar hadis, itu berarti hatinya dilaknat. Dan Allah tidak sekonyong-konyong melaknat, bikufrihim, karena ada kekufuran dalam hati mereka. Jadi ini bantahan yang tegas dari Allah kepada Bani Israel, bahwa mereka ada iman, iman sebatas iman, ini nabi saya. Tidak mustahil orang Islam juga, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran, dijadikan mas kawin. Kalau kata seorang ustadz, umat Islam macan Islam nanti dua kali we, ninggalinnya ke artis pas kawin yang pas paeh. Artis-artis kan begitu ya. Kalau pas nikah, wah religius. Atau pas meninggal, ditarariung ban. Ya. Bahkan sampai tahlilan tuh bahkan. Tapi kenyataannya
kesehariannya, perilakunya seperti Bani Israel, sudah terlaknat. Kenapa terlaknat? Buktinya hati mereka tidak mau membuka hatinya pada ajaran kitabnya dan tidak mau mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Na'udzubillah min dalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.